Irama di
tiba masa temeterai ikatan, menyulam cinta, membina mahligai, bersama wanderus pahlawan tempatan. Merah sudah ina di jari, berhias cantik, berseri-seri, bergema kompak di siang hari, meraih bersama raja sehari. Bermulalah fasa baru kehidupan Mahsuri sebagai seorang istri. Wan Durus adik kepada Wan Yahya yang dikenali ramai kerana Wan Yahya merupakan wakil sultan di Langkawi. Selang beberapa kemudian, hubungan Kedah Siam menjadi keruh. Meninggalkan Langkawi untuk berperang. Ketika itu, Mahsuri sedang hamil. Hatiku sayu Mahsuri melepaskan Wanderus pergi. Namun, demi keamanan dan titah diraja, Mahsuri akur dengan takdirnya. Setiap hari, Mahsuri bersedih. Hatinya merintih kerana merindu akan suaminya yang berada di kejauhan. Hanya doa yang mengiringi pemergian. Mahsuri
Rumah Indah Alam sangat sedih. Hanya kerana percayakan kata-kata Wan Mahara, anaknya yang tidak bersalah menerima hukuman. Puas dipujuk dan dirayu, namun tidak diendahkan. Sekali dijatuhkan hukuman, tidak mungkin akan ada yang merubahnya. Wan Yahya amat tegas, sementara Wan Mahara tersenyum kepuasan. Puas hatinya, Mahsuri dalam kesusahan. Deramam ditikam, lalu mati. Namun, tombak tidak dapat menembusi tubuh Mahsuri. Mak Endah Alam menangis melihatkan anaknya yang tersiksa, tetapi tidak berdaya melakukan apa-apa. Lalu dalam kesakitan, Mahsuri berkata, "Aku rindu dengan sisaanmu. Namun, tombak ini takkan dapat membunuhku. Ambillah keris di alam rumahku agar sempurna tugasmu." Keris diangkat tinggi ke langit, maka Mahsuri melaungkan sumpahannya. "Tuan, hamba boleh membunuhku, namun hamba tidak akan menghalalkan darah hamba tumpah ke bumi langkawi ini. Aduh, bisa ni Allah, kerana hamba dihukum bukan atas kesalahan hamba. Allahu Akbar, hamba bersumpah langkawi tidak akan daripada sumpahan Mahsuri, Langkawi tidak lagi makmur. Tanah tidak lagi subur, kegiatan lalu bermaharaja lalu. Jenayah semakin berleluasa sehingga suatu ketika dikatakan kerbau lebih banyak berbanding manusia. Ketika Tunku Abdul Rahman jadi pegawai daerah, Tunku mencari kubur Mahsuri dan dibinakan sebuah makam. Sehingga era 80-an, barulah Langkawi menjadi makmur. Kerana dipercayai, sumpahan Mahsuri telah berakhir. Kerana lahirnya generasi ketujuh Mahsuri, iaitu Seri Tayayi atau nama Melayunya Wan Aisyah binti Wan Nawawi, yang kini meletak di Bukit Thailand. Dan Langkawi kini menjadi sebuah pusat pelancongan yang terkenal di Malaysia. Sekian, terima kasih.